melambung tinggi, jangsep yang sangat indah, dilangsungkan saja tadi. Masih bisa nyatakan yang melakukan pertahanan, tapi sayang lakukan fight tadi, pemain dari Porong. Poin pertama untuk BBS. Melambung tinggi, disentuh pelan saja, bisa ditahan dan dikembalikan oleh tim BBS. Tinggi, masih ada Syakir di belakang, diangkat lagi, cukes, diangkat lagi, apa yang ada tadi, wow, bagus sekali, tapi keluar. Poin sementara pertama untuk BBS, 2-1. Brian melakukan serve, didorong, keras sekali. Masih bisa dimengerti dari mana? Pan sukses tadi. Tidak mampu ditahan oleh pemain Jokowi sendiri. Tidak mampu dikembalikan. Kembali lagi Porong di serangan. Cedar, sayang sekali. Serangan keluar. Poin pertama untuk BBS. Sumur Gong 7-10. Saya sudah dilakukan SMN sempurna. Kembali lagi di Bukung. Angkat ini pemain baru Warung dari belakang. Sangat cantik sekitar dari akhir saya. Semua pemain masih kamu dikembalikan kembali lagi ke dalam musuh serangan. Percaya sekali sebelas yang gagal dilakukan oleh Rizky. Ya, Rizky itu adalah anak dari Bapak Petinggi Hitam, yaitu Bapak Supriyono. Ya, kebetulan dari Rizky sekarang dari anak Bapak ini kita, yaitu Bapak Supriyono, termasuk dari jawarannya Porong Junior di sini. Oh, tepuk tangan hasilnya sempurna. 3-0. Pukulan dari pihak yang dilakukan oleh Abrizal. Ya, sekarang yang melakukan set adalah Mas Rizky tadi ya Bapak, anak dari Bapak Petinggi Mandirjo yang bermain sangat baik sekali di lapangan malam hari ini. Sayang sekali dikatakan melakukan kesalahan tadi dari tim Porong. Skor berpindah untuk PGS 16-23. Sudah diterima. Apakah sepeda akan berhasil kembali di angkas? Oke. Akan mempertahankan. Apakah BBS akan mengejar ketertinggalannya di set yang ketiga ini? Game point. 1 poin saja. Bila Porong mencetakkan, maka kemenangan BBS akan mengejar ketertinggalannya. Lebih menang ke satu.